hasil kita saksikan. Sebuah drama adu menadu ini coba dilakukan kapten kesebelasan. Ali kita. Masih menunggu tentunya, masih menunggu bagaimana proses yang sudah dilakukan. Sekali lagi kami harapkan demi berlangsungnya jalannya pertandingan dan tidak mengganggu jalannya drama adu penalti ini, harapkan kepada seluruh penonton untuk dapat lebih baik untuk dapat bekerja sama ini. Sekali lagi demi kejabaran bersama dan tidak mengganggu, kita saksikan ini dia drama ini. Secara sementara hingga kita bayar ini berbincang dengan cara hati jago bisa menjalankan tugasnya. Salah satu pemain terpaling cerah ke salah satu tim liga di kawasan Provinsi Jawa Barat. Sementara sini kami sekali kesempatan pertama kembali masuk malam, kita saksikan Rama Kobra. Gol! Iya, gol! 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 Tujuan menjadi luar biasa. Bagaimana tembakan yang cuma dilakukan menghizarkan kita kedua kedua bagi para pemain kita Putra yang tak terkini kedua untuk bisa ditabrak dari sebuah gol kembali ke dunia. Kita saksikan ini dia Farhad Irey. Yeah.
Cairo Salim, salah satu pemain yang musim lalu menjadi bagian dari traktor kuning PSDS Deli Serdang di kejuaraan Liga 2 Indonesia. Persiap kali ini pendang selanjutnya bagi kesebelasan Lebu United, Rahmat Maulana alias Rahmat Arif. Mereka menjadi eksekutor selanjutnya bagi kesebelasan Lebu United. Buka menjalankan tugasnya. Kita saksikan dengan konsentrasi penuh Rahmat Maulana alias Rahmat Arun. Sultan Rizki alias Sultan Regu. Coba konsentrasi jangan-jangan membuka menjalankan tugasnya. Regu.